sekarang marak sekali yang disebut pelakor. Pelakor. Apa itu? Oh, perebut laki orang. Yang mana tak jarang dengan cara jampi-jampi, pelet dan sihir. Apakah nikah itu seperti itu sah? Ya. Perebut laki orang, kalau misalkan lakinya mau nikah lagi, misalkan itu sah-sah aja. Tapi yang tidak boleh itu adalah merebut istri orang. Merebut istri orang haram hukumnya, karena wanita yang sedang bersuami haram untuk dinikahi. Ya. Merebut istri orang, suami orang dengan cara jampi-jampi, pelet dan sihir, tentu pertama orang yang melakukan ini haram. Pelakunya ini haram gitu loh. Tapi apabila dia nikah, ya nikah dengan syarat-syarat terpenuhi dan dia sadar ketika dia mengucapkan akad, maka akadnya sah. Ya, akadnya sah.